Harapan saya bajet tahun 2018 ni kerajaan menambahkan lagi kemudahan kepada penduduk-penduduk prima yang sedia ada ni dan menambah lagi bilangan rumah prima untuk dinikmati oleh penduduk-penduduk di negara ini. InsyaAllah. Harapan saya untuk bajet 2018 ni adalah diharapkan kerajaan dapat membutuhkan lebih banyak dana untuk meningkatkan lagi taraf pendidikan vocational di Malaysia. Okay. Kebanyakan infrastruktur di college vocational masih lagi kurang. Jadi kita harapkan kerajaan dapat mengumpulkan lebih perhatian untuk bajet 2018 ke arah bidang vocational. Harapan saya agar allowance untuk UKU dapat dipertingkatkan lagi.